dimasukkan di dalam ya bro. Okay. Dia belajar penanaman ini melalui YouTube. Ya, ini lihat. Ini sudah dicek oleh lab ya. Ini kalau ini kita lihat kalau nanti untuk cahaya dia hidupkan, nanti kalau panas dia akan mengambil kipas. Dan ini menggunakan aluminium foil. Cahaya luar biasa. 460 itu kalau dipingin berapa kilo mas? Bisa 1 kilo. Satu pohon. Jadi kalau 160 ya sudah banyak. Ya hampir tiap 3 bulan itu panas. Sudah foto ya? Pak, apa namanya? Ada tanya kan? Ini bisa 3 bulan sekali panen dengan kita temukan sebanyak ini ya. Ini diperkirakan 3 bulan sekali bisa panen sebanyak 6 kilo, 3 bulan sekali 6 kilo ini. Jadi ini panen 1 tahun 3 bulan jadi 4 kali. Jadi 24 kilo sekali panen ya. Ini sangat besar sekali. Pak, jadi itu katanya kenapa mereka berdua tidak ada takut berarti ancamannya tinggi ya. Ya, karena belum masuk penjara jadi. Saya belum. Okay. Jan, dia belajar seperti ini di mana? Bagaimana? Belajar untuk menanam seperti ini. Belajar ini dari internet. Dari YouTube. Dia di Bali sudah berapa lama? 2 tahun. Ini pendinginnya ya. Blower. Kalau ini panas, ini langsung dimasukkan untuk mendinginkan tubuhnya. Melabui masyarakat gimana dan di sini dan melabui masyarakat? Ya, dia tidak. Pemilik rumah ini tidak boleh masuk ke sini. Jadi dia pemiliknya mau datang, mau bersih-bersih sampah, tapi tidak dikasih. Nah, dari situ kita dapat informasi ya, tidak. Ada alasannya nggak dong? Kenapa nah, dia kenapa nggak boleh itu? Alasannya? Alasannya dia, ya mungkin dia merasa kalau nanti dibersihkan ini kelihatan bahwa dia melakukan pembibitan ini. Ini mulai dari pertama dan di sini kontraknya dia? Ya, sudah 2 tahun jadi dia kontrak. Nah, itu metode penanaman dengan rotak pengeringan. Senar ya? Nah, ini dari lab. Bisa diwawancara dari tempat. Yang oleh Pak Kapolres tadi mereka sudah bisa tiap 3 bulan lah ya Pak. Jadi 3 bulan panen. Panen mesti dari mulai bibit sampai dia panen 3 bulan masalahnya. Ya benar bahwa setelah dari mulai penyemaian dari kecambah sampai
dia masuk dalam ruangan sampai proses apa pemeliharaan itu rata-rata di bulan kedua sampai bulan keempat bisa panen, tergantung dia mau ambil bulan kedua atau bulan keempat. Kalau jenis ganjanya? Kalau ini ibu ganja. Kalau jenis ganjanya, Pak? Kalau jenis ganja tipologi ganja, Pak, dia ganja lokal Indonesia, jenisnya apa ya? Apa dari luar negeri atau luar negeri? Yang pasti ini sama pada biasanya ganja, jadi semua kandungan ganja kan sama untuk luar negeri atau tidak kita belum bisa lanjutkan, yang pasti dia mengandung ganja. Bibitnya dapat dari mana? Ya, bibitnya didapat dari saudara A yang sekarang kami sedang lakukan pengejaran terhadap saudara A ini. Ini juga WNA. Status dua tersangka ini apa? Sesuai pacar. Inisial A itu dari Indonesia apa dari? Dari luar. Ya, masih kami lakukan pengejaran. Juga dalam waktu dekat bisa ditangkap. Di waktu tangkap ini kapan sih, Pak? Penangkapannya kapan? Rabu tanggal 2. Rabu tanggal. Apakah kalau statusnya di sini tadi apa sih misalnya? Kisahnya apa? Bisa kuris. Ya. Ini tersangka bernama dengan namanya tersangka Yuri Chernov, umurnya 31 tahun, Mircer Kuapa Senisha, umur 27 tahun. Dia menjualnya ke untuk luar negeri juga. Ini apa penjualan khusus digunakan untuk warga negara asing, sesama warga negara asing dia menjual. Mereka waktu mereka yang menjual keluar atau ada yang kesini? Mereka yang memasarkan di luar. Jadi hanya penanamannya kita tunggu dipanen, mereka edarkan di luar. Ada yang tanyakan? Nah, ini pot nih, saya jelaskan lagi. Ini pot. Nah, ini beberapa pot ini untuk penanamannya nih, ya. Ini sudah dicek semua, Pak. Lapor ya. Sudah dicek semua. Ya. Ini sudah komplit peralatan-peralatan untuk lakukan penanaman dengan cara hidroponik. Dan rumah ini sempat dijadikan tempat pesta narkoba nggak tersentuh? Tidak. Ini khusus untuk penanaman aja. Iya. Boleh nanya harga? Berapa? Sekarang dia tidak mau dengan harga. Masalah itu bisa besar-besar. Tadi ya. Apa Pak lapor apa nih Pak lapor? Proses pembuatan kecambah dari biji ganja. Proses pembuatan kecambah dari biji ganja ini sudah dicek ya. Цветочек растет под солнышком. Вы же кушаете помидорки, огурчики, и это такое. Ты ваша. Не моя. Мама.